Ini sepertinya unit reguler 36 seat yang menjadi leg rest sepertinya, teman-teman. Kita coba cek ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Musmania, dimanapun teman-teman berada. Ketemu lagi di channel Ridwan Nurman. Dan hari ini, di malam ini, di tanggal 24 September 2021, malam-malam kita hunting, teman-teman. Malam-malam kita hunting di terminal bus Kampung Rambutan. Di sini ada yang lagi bongkar penumpang bus ANS. Jam berapa nih sekarang? Setengah 8 malam ya. ANS masuk di terminal bus Kampung Rambutan. Masuk unit kedua, bus ANS dengan gelar permata. Ya, masuk terminal bus Kampung Rambutan jam setengah 8 malam. Ini bersiap untuk bongkar penumpang. Ini yang dari Ranah Minang, 36 seat. Jadi sudah 2 ANS masuk kali ini, teman-teman, dengan gelar permata. Ini bus kenceng ini, teman-teman. Luar biasa ya. Berhubung masih kondisi jalan masih belum memungkinkan, jadi bus-bus Sumatera beberapa bulan ini selalu masuk malam ya. Salah satunya bus ANS ini, teman-teman. Karena di kondisi di Sijunjung, di Tempino masih kurang bagus. Jadi suka ada keterlambatan, teman-teman. Jadi sudah ada 2 bus ANS yang masuk kali ini di terminal bus Kampung Rambutan jam setengah 8 malam. Ini baju hijau drivernya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini driver dari bus ANS Permata, baju hijau. Sedang bongkar penumpang dan untuk proses transit juga, teman-teman. Yang mau ke Bandung-Bandung, Bekasi-Bekasi, Ciawi-Ciawi, teman-teman. Jadi memang ANS ini seluruh armada ANS dari Sumatera selalu transit ya di terminal bus Kampung Rambutan. Jadi terminal bus Kampung Rambutan menjadi area transit bus ANS ya. Sama halnya seperti terminal Solok yang menjadi tempat transit untuk bus-bus Ranah Minang, teman-teman. Masuk lagi bus ANS yang ketiga nih, yang single glass, teman-teman. Yang baru tiba dari Ranah Minang. Dengan gelar CIB kayaknya ya. Dan selanjutnya dengan gelar Kirana ya. Jadi berbarengan 2 ANS masuk terminal bus Kampung Rambutan. Jadi total ada 3 ANS masuk di terminal Kampung Rambutan kali ini, teman-teman. Ini diparkir mundur ini bus ANS yang terbaru ya, Royal Executive Class Single Glass. Masuk terminal bus Kampung Rambutan untuk proses transit ya, yang buat ke Bandung, buat ke Bekasi, buat ke Ciawi. Transit semua di terminal bus Kampung Rambutan. Dan Kirana ya, Kirana masuk. Ini yang reguler seat 36 seat. Masuk di terminal bus Kampung Rambutan. Dimundurkan Royal Class-nya. Sudah berjajar 3 bus ANS di belakang dan di depan ada 1 ANS nih. Kirana akan mundur kali ini. Kalau sudah ANS masuk, sudah pasti terminal ramai, teman-teman ya. Untuk bongkar penumpang yang turun di Kampung Rambutan. Terminal Kampung Rambutan selalu ramai kalau ANS itu sudah datang ya. Baik berangkat maupun pulang, ANS selalu bikin ramai terminal bus Kampung Rambutan. Ya, mantap. Turun semua penumpang, selamat datang di Jakarta. Ini penumpangnya sudah mulai turun. Rambutan. Penumpangnya ramai, alhamdulillah sampai Kampung Rambutan dengan selamat. Ini tinggal mengambil barang-barang penumpang. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal dan terlewat ya. Luar biasa, rame.
banyak juga yang turun di Trirambus Kampung Rambutan, teman-teman ya. Yang dari Pariaman, Bayakumbuh, yang dari Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Solok, wah semuanya turun di Trirambus Kampung Rambutan ini tuh. Ini penumpang-penumpangnya sudah mulai mengambil barang, segera menuju ke rumahnya. Barangnya banyak juga tuh ya, barang bawahnya banyak. Sedang diatur penumpangnya, yang mana mau ke Bekasi, yang mana mau ke Bandung, yang mana mau ke Ciawi, semua diatur. Kru yang bertugas mengatur proses transit ini. Proses transit tidak mudah ya teman-teman, mengatur bisa ratusan penumpang ya. Karena kalau satu bis saja 30 seat kali 4 udah 120 ya. Dan infonya hari ini juga ada 7 ANS masuk ya. Mantap, luar biasa, ANS selalu ramai penumpang. Mantap. Abang, weh. Om Ridwan. Mantap. Ini mau kemana abang abis ini nih? Ciawi. Ciawi. Oh, Bang Arif. Nah, gimana perjalanan, aman, lancar? Alhamdulillah aman. Itu masih, si Junjung masih rusak? Masih cor-coran. Masih cor-coran. Kendala kita masih itu-itu aja. Itu-itu aja ya. Tadi berapa lama macetnya? 4, 5 jam, 4? 3 jam. 3 jam mana ya? Oh ya, harusnya mah. Kendala waktu 3 jam rata-rata. Biasa. Mantap ya bang. Besok masuk Rambutan lagi ya? Iya besok. Ah mantap, ditunggu bang. Masih ada besok? Pasti dong. Kaosnya mana kaos? Belum ya? Kebagian. L kan? Nah siap, tunggu ya. Iya. Oke, itu kru dari Permata, Bintang Permata ya. Masuk Bintang Parma. Wih. Bintang Parma masuk Trirambus Kampung Rambutan untuk menurunkan penumpang. Ini bis cepat ini. Waduh, kenapa bisa masuk malam ini ya? Bintang Parma, woi, kemana kita naik Bintang Parma nih? Oh, weh, ketemu lagi di Trirambus Kampung Rambutan. Ini di parkir Mondora akan menurunkan penumpang di Trirambus Kampung Rambutan, mantap. Ini agak susah karena di belakang ada 4 ANS juga terparkir. Ini ya transport masuk, jadi total ada 5 bus Sumbar yang proses transit di sini teman-teman. Transport salah satunya ini, wah tumben kenan, tumben ini masuk malam. Tapi nggak apa-apa lah, memang kondisi perjalanan di Sumatera sana kurang bisa diprediksi ya teman-teman, karena di Sijunjung itu yang macet banget itu. Jadi banyak bis yang telat ya. Salah satunya ANS dan transport. Halo Bang Net. Kenapa kok telat ini tumben? Nungguin mobil kreator belakang. Oh, penumpang rame yang turun di Trirambus Kampung Rambutan nih. Rame banget tuh. Ke terminal Bekasi ya, tujuan akhir Bekasi teman-teman, di daerah Bulak Kapal ya. Jadi itu transport punya full di Bulak Kapal Bekasi ya. Jadi ini langsung ke Bekasi, mantap. Semoga laris manis terus transport ya, semoga laris manis, mantap. Itu kru transport membantu membawa barang penumpang, luar biasa. Karena memang penumpang Sumbar tuh bawaannya selalu banyak ya teman-teman. Ini kru transport luar biasa, sangat ramah ya, membantu proses turunnya penumpang. Luar biasa, kali ini malam yang benar-benar ramai ya, dengan kehadiran ANS dan transport itu sampai pengurus terminal aja sampai ikut mantau ya, karena memastikan kalau semua kondisinya aman ya, karena keramaian ini. Memastikan kalau semua dalam kondisi terkendali, karena jumlah penumpangnya ramai banget tuh ya, karena ada yang bawa barangnya cukup banyak tuh teman-teman tuh ya nih tuh. Luar biasa.
masuk ke NS selanjutnya, teman-teman. Masuk ke NS selanjutnya ini. Wah, ini kayaknya tampilan baru dari bus ANS nih, teman-teman. Opin 21. Ini sepertinya unit reguler 36 seat yang menjadi leg crash sepertinya, teman-teman. Kita coba cek ya, teman-teman. Masuk lagi, nggak lama ini unit ke-6 ya. Unit ke-6 ANS masuk. Royal Executive Class dengan gelar apa ini? Junior ya. Wah, ini agak susah nih parkirnya nih. Ini di mobil Kijang digeser dulu ya, karena agak repot karena junior masuk terminal bus kampung rambutan untuk proses transit ini yang Royal Executive Class 30 seat. Nah, saya penasaran sama unit yang ini, teman-teman. Kita coba lihat ya. Ini setahu saya nih yang seat 36 jadi 30 nih. Yang reguler menjadi leg crash. Kita coba cek. Yang ke Bandung pindah, yang ke Ciawi pindah. Transport F, Bang Det. Transport Express Bintang Farma meninggalkan terminal bus kampung rambutan langsung ke Bekasi, teman-teman. Masuk ANS unit ke-7 ya. 7 ANS masuk terminal bus kampung rambutan. Luar biasa, total 7 bis ANS masuk kali ini di terminal bus kampung rambutan. Ramai banget, parah. Sedang repot semua ya kru ANS tuh. Kita lihat ya, membongkar penumpang. Nah, saya masih penasaran sama unit ini, teman-teman ya. Nah, mumpung lagi udah mulai longgar, kita izin masuk ya. Nah, ini yang regular seat yang menjadi leg crash nih. Oke, sini. Ya benar, ini benar jadi leg. Udah jadi leg crash ini. Ini Pak, ya. YouTube Pak, YouTube. Masuk MTV ya, masuk. Masuk apa, YouTube Pak. Nah, benar kan ini udah jadi leg crash nih, teman-teman nih. Tuh, ini regular seat menjadi leg crash. Tuh, ya. Masih plastik tuh ya. Nah, saya cobain nih. Jadi benar-benar minat leg crash ini semakin banyak diminati ya, teman-teman. Jadi ANS itu kalau nggak salah menambah dua unit leg crash-nya ya, yang tadi eksekutif 36 seat dibabat habis semua seat-nya. Diganti semua sama leg crash. Keren. Nek. Nek. Ayo. Ya itu kali bisa baru sampai. Naik dari mana, Nek? Hah? Naik dari mana? Dari Padang, dari Merpane. Oh, dari Kota Padang. Ini mau kemana rencana? Turun. Turun di mana rencana, Mak? Turun di mana rencana? Bekasi. Bekasi. Oh, tidak lupa ada tambahan TV-nya tuh ya. TV ada dua ya. Sempat ada yang usul ya, karena beberapa unit ANS yang tidak ada TV-nya sekarang dipasang dua tuh TV-nya ya. Dan disekat juga, ada pengaruh ruangan dua tuh. Mantap ya. Nah, itu lagi jam marah-marah dulu. Leg crash-nya nih, masih plastikin ya. Ada selimut juga. Tuh, ada toilet. Luar biasa, ini masih baru banget tuh, masih diplastikin ini seat-nya tuh. Benar-benar keren ya. ANS menambah unit leg crash-nya. Mantap.
Nah, sekarang kita keluar ya, sekarang kita keluar. Kita turun. Nah, jadi untuk yang ke Bekasi naik dari sini nih ya. Nih, ini unit yang ke Bekasi, teman-teman. Yang junior ini. Ditanya, ada yang Cikarang lari ada enggak? Ya. Nah, ya. Karena benar-benar harus hati-hati ya. Kalau turun Bekasi, nah Bekasinya pun juga ditanya nih, karena Bekasi itu luas banget ya. Cikarang aja termasuk dari Kabupaten Bekasi, teman-teman ya. Jadi benar-benar proses transit ini benar-benar harus detail ya. Jadi kalau mau ke lari, mau ke Cikarang itu naik yang ke Bandung, teman-teman ya. Jangan sampai naik yang bis yang ke Bekasi, nanti bisa lewat itu kan. Marsose, ini ke Bandung ya. Bandung, Purwakarta, Klari. Klari, Bandung. Ah. Marsose ke Klari, Bandung, Purwakarta, naik ini nih. Sadang, Marsose. Wes, sebentar, sebentar. Ada yang ketinggalan? Waduh, mana muatannya banyak banget itu ya. Hati-hati jangan sampai tertinggal ya, karena kalau sampai tertinggal nanti repot juga, kasihan juga kru dan agennya ya. Proses transit ini bukan salah satu hal yang mudah ya teman-teman, jadi nggak bisa sembarangan, apalagi 7 bus langsung ya berjejer di sini. Ada yang Bekasi ya, kalau Bekasi ya biasa kalau untuk rute Bekasi itu Bekasi, Pulau Gebang, Ketiasi, nah itu Bekasi tuh. Terus kalau mau ke Bandung tuh ya ke Cikarang, Klari, Purwakarta, Sadang, nah itu naik yang Bandung. Terus kalau ke Ciawi, nah Jatijajar, Depok, ya Cibinong, Citerep, Bubulak, nah itu naik bis yang ke arah Ciawi, teman-teman. Marsose langsung gas menuju Bandung ya. Mantap. Ini ke Ciawi nih, Bintang Permata langsung OTW Ciawi, Bubulak, Depok, Cibinong, Citerep. Ini naik ini nih. Pulau Gebang, Kirana, dan Jupak menuju Pulau Gebang. Kata-katanya kato-kato lapik Bugis dalam sama, walaupun manis tapi adik kurang rancak. Mantap. Bersama Jupak. Kawan. Dan single class langsung berangkat ya. 3 unit berderet langsung menuju tujuan akhir. Tiga ANS berjejer tuh berangkat. Luar biasa ANS. Oke, dimundurkan, ini unit yang luar biasa ya, yang tadi saya bilang.
yang tadinya 36 seat dipangkas habis menjadi 30 seat. Lekres, mantap ya. Unit Lekres ANS makin rame makin banyak ya. Karena memang peminat ANS, peminat Lekres ya, itu luar biasa banyak banget. Langsung gas menuju Bekasi. Bekasinya sampai Terminal Bekasi ya. Kalau ke Cikarang lari itu ke Bandung ya, naik bis Bandung. Dan tinggal junior yang akan ke Mabes ANS Jakarta ya. Jadi ini agak santai karena dia akan kembali ke Mabes untuk servis rutin. Mantap, Iris.